Ribuan bendera dibagikan secara gratis ke warga dan pedagang pasar tradisional Mentok, Bangka Barat, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pembagian bendera merah putih akan terus berlanjut hingga pembukaan Pekan Olahraga Provinsi ke-6 tahun 2023 pada 22 Agustus mendatang. Bagikan total 1.500 bendera merah putih yang sebelumnya sudah pernah kami bagikan juga, total 1.500 juga, dan nanti akan pada saat Porprov akan kami bagikan kembali. Total mungkin semuanya akumulasi ada 6.500 bendera merah putih yang akan kami bagikan ke masyarakat Bangka Barat. Jadi dalam rangka 17 ya? Jadi ini memang program dari BPIP RI yang diturunkan kepada jejaring Panca Mandala untuk menyebarkan seluruh bendera merah putih dan dikibarkan di seluruh Indonesia. Oh, dalam rangka 17 ya? Dalam rangka hari-hari besar, dimulai dari hari Pancasila, hari kemerdekaan Republik Indonesia, nanti akan disusul di Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Barat. Wakil Ketua Jejaring Panca Mandala mengatakan, pembagian bendera merupakan program BPIP Republik Indonesia untuk masyarakat dan untuk dikibarkan. Saat ini sudah terdapat 3.000 bendera merah putih yang sudah dibagikan ke warga. Salah satu penjual es cendol Pasar Mentok merasa gembira mendapatkan bendera gratis dan berharap perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 lebih semarak dan meriah. Sangat bahagia. Bahagia sekali, Pak. Gimana, Pak, terkait HUT RI yang 78 ini, Pak? Harapannya gimana, Pak? Ya, semoga harapan kita lebih maju lagi. Lebih meriah, Pak, ya? Ya. Oh iya, ini dipasang di rumah, Pak, ya? Insya Allah. Iya. Sudah lama jualan es, Pak? 19 tahun di Mentok. 19 tahun? Rencananya bendera yang akan dibagikan secara cuma-cuma, total keseluruhan mencapai 6.500 bendera merah putih. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.